Mantan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawangsa, menghadiri acara BIMTEK dan Rakornas PAN pada Jumat 10 Mei 2024. Dalam acara tersebut, Kofifa sempat ditanya soal kebenaran ramalan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tentang Prabowo Subianto. Jadi diri sendiri, inilah pesan Gus Dur sebetulnya. Saya mohon maaf, saya memang Gus Durian. Kata Gus Dur, be yourself and do the best, be yourself and do the best. Jadilah diri kita sendiri dan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Iya, Mbak Zita makasih. Bu, bener gak Bu sebagai orang yang dekat sama Gus Dur, bener gak sih itu Bu? Gus Dur tuh meramalkan Pak Prabowo jadi presiden di masa tua, Pak Prabowo itu orang, orang yang ikhlas, itu propaganda politik atau bener sih Bu? Uh, rasanya benar, jadi saya termasuk yang setiap subuh pada saat beliau presiden, inner circle Gusur kan tidak banyak saya yang relatif selalu sholat subuh di istana yang mengikuti jalan subuhnya Gusur itu saya begitu juga setelah beliau selesai dari tugas kepresidenan saya termasuk yang relatif paling rutin menemani beliau saya termasuk yang, mohon maaf jadi dulu waktu Gusur jadi presiden yang diminta menelpon calon-calon Menteri, mungkin hampir separuh calon Menteri yang diminta menelpon itu saya. Artinya saya relatif dipercaya oleh Gus Dur. Jadi kalau ada tamu berapa banyak bawa rombongan usul Menteri ABCDE yang nyatet saya. Setelah itu tamu lagi yang nyatet saya. Malam sudah selesai tamu, saya kemudian mendiskusikan dengan Gus Dur dari catatan saya besok lagi ada tamu lagi yang mencalonkan ABCDE, saya yang menemani. Bukan apa-apa, sederhana, karena yang bisa ngetik saya. <laughs> saya dari dulu pinter ngetik. Jadi kalau ada pertemuan para tokoh-tokoh nasional, ada Pak Amin Rais, ada Bu Mega, ada Pak Akbar Tanjung, ya, kemudian Gusur, di luar mereka hanya saya yang masuk. Kenapa? Ya karena saya bisa ngetik. Jadi, jadi beruntung orang yang bisa ngetik. Saya relatif memahami, mengetahui bagaimana spektrum amandemen UUD waktu itu. Karena saya mohon maaf bagi seluruh bapak sekalian, negara ini telah melakukan amandemen UUD 45 tanpa akademik draft. Tanpa akademik draft. Padahal untuk bisa merubah perda saja, Mbak Sita, lalu undang tanpa, naskah akademik. Academic draft saya pelakunya tanpa akademik draft nah pada saat itu pada saat itu kemudian tokoh-tokoh nasional ini kan mendiskusikan karena kemudian dilihat kalau di Amerika mau melakukan amendment amendment itu misalnya satu ayat bukan satu pasal itu harus public debate sampai dua tahun public ini nggak ada public debate nya Berikutnya kalau di Australia mau melakukan amandemen satu ayat bukan satu pas satu ayat itu harus referendum. Kalau satu state tidak setuju nggak jadi. Dan ini kemarin di rolling sedemikian rupa sampailah kemudian sangat sedikit orang yang masuk di pas satu. Saya masuk kategori di situ orang santri bilang saya kategori asabiqunal awalun kelompok <laughs> pertama yang ikut proses pembahasan. Betapa kemudian yang satu ini ingin e, proses parliamentary, satu ingin presidensial, dan seterusnya diskusi. Akhirnya saya menyampaikan, e, mungkin di suara TV kabel masih ada dokumen itu, saya yang menyampaikan karena saya sudah DPR kan. Berarti saya jadi kalau sebuah RUU harus akademik draft ini sama sekali nggak ada, nggak ada legal draftingnya. Maka saya bilang begini di ruangan ini yang membahas amandemen pertama ya ini tidak ada pakar hukum tata negara tidak ada ada prof sahitape itu pakar hukum pidana sayalah yang kemudian mengusulkan kan masih ada profesor dr ismail suni kan masih ada profesor dr ruslan abdul ghani saya satu-satunya yang mengusulkan karena ini adalah sebuah konstitusi ini adalah bagian dari apa rule of law dari seluruh proses kehidupan ketatanegaraan kita. Akhirnya kemudian disepakati, diundanglah Profesor Rusan Abdul Ghani, diundanglah Profesor Ismail Suni, baru kemudian ada apa semacam komisi konstitusi ya. yang melakukan pendampingan dari tim amandemen UUD. Jadi uh, izin Pak Ketum saya termasuk kategori asabi kunal awalun. Iya. Jadi proses bukan kita anti amandemen, jadi proses amandemen pertama itu memang tanpa akademik draft. Wah, kita... Baru pada proses berikutnya ada pendampingan. Wah, ini...